cukup menarik dan senang juga. Dan jadi sukan, perlibatan sukan dalam masukan guide bike ni. Okey, ini bukan sukan. Actually, this is dia ni sebagai kita punya macam toy. I mean, untuk kita ride pergi mana-mana. So, it's electric bike. Dia yang terringan di dunia. And boleh boleh dia fold. Boleh fold jadi kecil. Boleh carry mana-mana. Dan boleh jalan di mana-mana saja. It's macam ni benda untuk green. Okay? So, mengibatkan kita boleh gunakan benda ni di mana-mana saja. Boleh ride di mana-mana saja. Tadi Sufian ada katakan bahawa sebenarnya yang baik ini adalah sangat senang, mudah dibawa ke mana-mana. Tunjukkan sikit kepada penonton. Mungkin penonton nak tahu dengan lebih dekat macam mana. Sebab tadi saya dah tengok dah basikal ini sebenarnya boleh dilipat. Mungkin Sufian boleh tunjukkan bagaimana ini. Okey. Kalau kita nak bawa ke shopping mall pun boleh. Supaya agak-agak penat untuk berjalan. Dia dah boleh naik itu dua kereta. Sampai kepada stasi yang kita dah sampai, kita teruskan kat dunia ni. Naik ke atas atau di mana saja. Kita yang ke dan minum mana. Kita anywhere. We are like urban freedom. Anywhere. Mana-mana kita nak. Saya cuma bertanya, kalau yang baik ni ada tadi di charge? Ada bateri ataupun apa? Dia perlukan charge selama kita boleh berjalan sampai tahap ke 10 km. Dia punya perjalanan distance dia 10 km. Luar biasa kan? Dan yang pastinya kalau kita tengok sesuatu tu memudahkan, kita nak cakap dari segi ongkosnya pula, berapa agaknya harga ni? Oh, ongkosnya dalam lingkungan RM9,000 Malaysia. RM9,000? Okey. Itu ke cakap tentang kos basikal? Maintenance ni macam mana? Maintenance ni mudah saja. Hanya charge, jaga, tukar tayar mungkin dalam setahun sekali. Ataupun bergantung atas bagaimana kita menggunakan basikal tu. Kalau kita gunakan basikal tu tiap hari, biasalah kena tukar lah cepat. Sebenarnya, I have a lot of questions to ask you guys, but I need to go there. So, anyway, thank you.